السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان الا على الظالمين اشهد ان لا اله الا الله الملك الحق المبين واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على نبينا الامين وعلى رسوله المبعوث رحمه للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. عباد الله اوصي نفسي واياكم بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat Yang insya Allah mudah-mudahan kita senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan karunia nikmat sehat nikmat panjang umur nikmat taufik dan hidayah kepada kita semuanya Sehingga kita tanpa terasa Waktu berjalan begitu cepat Dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya Dari bulan Syaban ke bulan Syaban berikutnya Alhamdulillah kita sudah berada di tanggal 3 bulan Syaban Bulan yang istimewa Yang menjadi pembuka pintu-pintu kebaikan menuju bulan suci Ramadan Mari kita senantiasa berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar senantiasa kita dapat melaksanakan dan memanfaatkan waktu-waktu terbaik di bulan Syaban ini Sebagai persiapan bagi kita untuk meraih kebaikan-kebaikan yang berlimpah di bulan suci Ramadan Salam dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil kiamah hadirin ma'asyarul muslimin di belakang Allah tak lupa pada kesempatan yang berbahagia ini khatib berpesan berwasiat untuk diri sendiri dan kepada kita semuanya mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menurunkan kitab yang terbesar. Mukjizat yang terbesar yang diberikan kepada nabi akhir zaman yaitu baginda nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keagungan Ramadan tidak lain dan tidak bukan adalah karena keagungan Al-Qur'an itu sendiri. Allah begitu murah hatinya kepada kita sebagai hamba-hambanya. Dia datang menyapa kita memperkenalkan dirinya kepada umat manusia. Mengajak kita semua untuk meniti jalannya, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar manusia ini dapat selamat bahagia hidup di dunia sampai kelak nanti di yaumil akhir. Berapa banyak kerusakan-kerusakan yang telah kita lakukan? Kesesatan-kesesatan yang tidak sengaja ataupun disengaja telah kita lakukan. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia kebaikan bagi kita semua untuk memperbaiki diri kita. Dalam satu, bul satu tahun ada dua belas bulan. Dua belas bulan dalam kalender hijriah itu berakhir dengan adanya bulan Dhul Hijjah. Menurut penanggalan itu adalah bulan yang ke-12 Dan bulan pertama dalam penanggalan kalender Hijriah adalah bulan Muharram Tetapi jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Secara spiritual Perputaran 12 bulan ini Itu diakhiri oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan bulan Syaban Karena bulan Sya'ban adalah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam syahrun yaghfulu anhu katsirun minan nas. Wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'malu ila Allah. Bulan Sya'ban ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan kata saya, bukan kata siapa-siapa. Adalah bulan yang seringkali dialpakan, dilalaikan oleh kebanyakan orang. Kebanyakan orang di sini maksudnya adalah umat Rasulullah SAW. Tidak bisa kita artikan kebanyakan orang, kebanyakan orang yang di luar Islam tentu tidak mengenal bulan-bulan Islam, bulan-bulannya Allah. Tapi yang dimaksud dengan kebanyakan manusia ini adalah kebanyakan dari umat Rasulullah SAW melalaikan bulan ini. Padahal kata Nabi SAW, bulan ini sangat penting. Yaitu, bulan fihi fihil amalu ilallah. Bulan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat seluruh catatan amal itu, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, catatan amal kita setahun, artinya tutup buku catatan amal kita. Inilah makna spiritual dari bulan Sya'ban yang istimewa di mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sa'ib. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, beliau mengungkapkan rasa malunya. Begitu besar keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menutup catatan amalnya dalam satu tahun ini. Beliau ingin ketika catatan amalnya ini dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan dia sedang berpuasa. Hadirin dari melakukan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah karunia yang besar dari Allah Jalla Jallalu Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Kalau Ramadan itu adalah membuka bagi kita rahmat-rahmat Allah subhanahu wa ta'ala maka bulan syaban ini adalah bulan bagi kita untuk mengetuk pintu-pintu rahmat yang akan dibuka oleh Allah subhanahu wa ta'ala di bulan suci Ramadhan maka sebelum kita melaksanakan perintah Allah subhanahu wa ta'ala melaksanakan perintah untuk kita berpuasa sebulan penuh di bulan suci Ramadhan Dalam rangka kita menghormati, memuliakan, mengagungkan turunnya Al-Quranul Karim di bulan suci Ramadan, maka kita harus melatih diri kita dengan penyucian jiwa yang ada di bulan saban ini, karena para ulama mengatakan, "Kalau diibaratkan..." Turunnya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan itu seperti halnya hujan, maka hujan biasanya tidak turun secara tiba-tiba. Diawali dengan angin yang cukup kencang, angin yang sepoi-sepoi. Lalu kemudian datanglah awan yang agak hitam menggumpal, lalu kemudian barulah turun hujan itu sebagai tanda rahmat. Allah Subhanahu wa taala turun kepada kita semua. Maka demikian pula seperti yang diibaratkan oleh para ulama kita bahwa angin yang berhembus itu adalah bulan Rajab. Kemudian datangnya awan yang membawa air hujan itu adalah bulan Sya'ban dan ketika turunnya rahmat Allah, hujan dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita itulah saatnya bulan suci Ramadan. Maka tidak berlebihan kalau para ulama kita mengatakan sebagaimana dinyatakan oleh Abu Imam Abu Bakar Al-Balqi bahwasanya bulan Rajab itu adalah bulan untuk menanam amal-amal kebajikan. Dilanjutkan dengan Syaban bulan untuk kita menyirami pepohonan, tumbuh-tumbuhan yang sudah kita tanam benihnya di bulan Rajab. Dan Bulan Ramadan adalah bulan untuk kita memanen kebaikan-kebaikan itu. Kata Imam Abu Bakar al-Balkhi, "Mana mungkin kita bisa memanen amal-amal kebajikan, rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, kalau kita tidak pernah memulainya dengan menanam benih di bulan Rajab dan tidak pernah menyirami amal itu selama bulan Sya'ban." Hadirin yang mulakan Allah subhanahu wa ta'ala Maka dari mimbar yang mulia ini Saya mengajak kepada kita semua Kepada hadirin Agar kita jadikan bulan syaban ini sebagai Bulan betul-betul untuk kita mujahadah Bulan untuk kita Mempersiapkan diri kita Menyucikan jiwa kita untuk menyambut datangnya bulan suci Ramadan, harus ada persiapan. Persiapan tidak bisa kita tiba-tiba lari kencang sebagaimana orang-orang yang ingin berlari mendapatkan piala tanpa dia melakukan persiapan-persiapan. Yang ada, kalau kita lari tanpa ada persiapan yang matang, tanpa ada kita pemanasan. Sebelum olahraga, sebelum kita lari, sebelum kita sprint, maka yang ada adalah bukan kebaikan, kesehatan yang kita dapatkan, tapi rasa sakit yang akan kita petik nanti di bulan Ramadan. Hadirin yang makan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dalam Islam ada petunjuk-petunjuk bagaimana kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini, yaitu dengan menjadikan bulan Sya'ban ini. Bulan diangkatnya amal-amal kita Dilaporkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang menunjukkan bahwa bulan syaban ini adalah bulan terakhir Dalam hitungan catatan amal kita Dan Allah berikan karunia Kemuliaannya kepada kita semuanya Kemurahannya Ra'fah Rahman dan Rahimnya Allah subhanahu wa ta'ala Membuka catatan amal kita dalam setahun Langsung kita diberikan kesempatan besar, yaitu dengan hadirnya bulan suci Ramadan. Ramadan adalah bulan pertama dalam catatan amal ibadah kita. Bulan Sya'ban adalah catatan amal kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dilaporkan oleh para malaikat, maka kita harus persiapkan ujung akhir catatan amal kita, dan juga kita mempersiapkan bagaimana kita mengisi catatan amal kita di bulan pertama dalam catatan amal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada di dalam petunjuk hadis Nabi SAW itu menunjukkan sebuah pesan yang sangat penting. Ketika Nabi SAW mengatakan, Wa an yurfaa amali wa anasaaim. Aku ingin, aku cinta. Ketika amalku itu dilaporkan kepada Allah aku sedang berada dalam keadaan sedang berpuasa ini menunjukkan apa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki rasa malu yang luar biasa di hadapan Allah beliau tidak ingin sebagai hamba sebagai apalagi sebagai utusan yang diberikan keistimewaan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala Beliau tetap ingin tampil baik, prima, dan membawa bekal amal-amal yang banyak. Bayangkan, Rasulullah yang sudah diampuni dosanya, baik di masa lalu maupun yang akan datang, beliau senantiasa bertekad dan memiliki kekuatan hati untuk apa? Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keridoannya. Dengan cara bagaimana, dengan cara di bulan Sya'ban ini, ketika amal itu diangkat, dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, beliau ingin ketika catatan itu dilaporkan, Rasulullah sedang dalam keadaan berpuasa. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah memiliki rasa malu kita di hadapan Allah dan Rasul-Nya? Apakah kita mau meneladani? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam peri kehidupannya yang sedemikian rupa rasa malunya di hadapan Allah selalu melihat dirinya kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala senantiasa ingin mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala sudah sampai mana kita meneladani akhlak nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini kita yang banyak berlumur dosa Kita yang banyak melakukan kesalahan-kesalahan Kita yang banyak meninggalkan perbuatan-perbuatan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita juga yang banyak melanggar larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala ini. Apakah dalam ubudiyah? Apakah dalam aspek muamalah duniawiyah? Apakah dalam masalah halal dan haram? Apakah dalam masalah kehidupan kita Baik dalam individu berkeluarga, dalam bersosial, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasul-Nya, bagaimana kita akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala sementara di hadapan kita ini ada bulan yang agung, bulan yang besar, sebagaimana bulan Sya'ban yang dimuliakan oleh Baginda Rasulullah SAW. Apakah kita tidak ingin mencontoh Nabi SAW? yang senantiasa menghimpun seluruh potensi-potensi kebaikannya yang ingin senantiasa beramal kebaikan-kebaikan yang tidak ada putus-putusnya sebagaimana yang diceritakan oleh banyak sahabat Nabi SAW tidak ada puasa amal-amal saleh yang melebihi bulan Sya'ban sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan itu beliau lakukan terus menerus dalam rangka bagaimana menyiapkan dirinya menyucikan jiwanya untuk menyambut datangnya tamu agung tamu yang mulia yaitu bulan suci Ramadan itulah sosok baginda Rasulullah SAW beliau menyiapkan diri untuk masuk ke dalam bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah melakukan persiapan-persiapan itu? Apakah kita tidak malu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa beliau mengatakan wa an yurf'a amali wa sa'ib. Bandingkan rasa malu ini mestinya harus kita tanyakan di dalam diri kita masing-masing. Apakah kita malu kepada Allah dengan waktu-waktu kita yang sia-sia, yang kita habiskan bukan untuk mengingat Allah. Apakah kita sudah memiliki rasa malu bahwa kita ternyata tidak memiliki amal dan kontribusi untuk agama dan dakwahnya Islam ini? Apakah kita sudah memiliki rasa malu? Kita memiliki kekuatan, kita memiliki kekayaan, kita memiliki potensi-potensi, tetapi tidak kita gunakan untuk menolong agama Allah subhanahu wa ta'ala dan memuliakan syariatnya apakah kita sudah miliki rasa malu ketika pikiran kita pena kita kemampuan kita untuk berkomunikasi tidak kita gunakan untuk menyebarkan membantu tersebarnya risalah Islam yang mulia ini yang rahmatan lil alamin atau kita hanya sibuk dengan gadget kita dengan media sosial kita untuk menyebarkan hal-hal yang tidak perlu Hal-hal yang bahkan mungkin bisa menjauhkan kita dari Allah Hal-hal yang mungkin bisa menyebabkan orang lain bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Apakah kita sudah memiliki rasa malu? Hadirin makan Allah subhanahu wa ta'ala Kita memiliki harta, kenikmatan-kenikmatan Tetapi kemudian kita tidak gunakan untuk menopang dakwah Islamiyah ini Hadirin makan Allah subhanahu wa ta'ala Inilah sifat rasa malu yang harus kita contoh dari Nabi SAW Nabi yang amalnya sudah demikian besar Yang ibadahnya sudah sedemikian luar biasa Yang dedikasinya untuk Islam ini begitu besar Tetapi beliau selalu merasa kekurangan Selalu merasa kecil Selalu merasa kurang di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Sampai-sampai dia harus mengatakan wa uhibbu an yurfa amali, wa ana Aku ingin ketika catatan amalku ini Dilaporkan kepada Allah Aku dalam keadaan berpuas Artinya apa? Sebaik-baik amal adalah pengendalian diri Mungkin diantara kita Dalam satu tahun ini Kita tidak bisa mengendalikan diri kita kita liar kita berpikir bertindak berucap membuat kebijakan-kebijakan membuat keputusan-keputusan yang liar yang tidak terikat dengan syariat Allah Subhanahu wa taala maka nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh tauladan kepada kita ayo sebelum datangnya bulan suci Ramadan sebelum Allah memberikan limpahan rahmatnya, ampunannya terbebasnya kita dari siksa api neraka. Sebelum itu semua, Allah berikan, Allah limpahkan karunia yang besar di bulan suci Ramadan. Mari kita perbaiki hati kita. Kita sucikan jiwa kita. Kita perbanyak amal yang dapat mengendalikan emosi kita dan syahwat kita, yaitu dengan berpuasa. Karena puasa adalah simbol bagi kita untuk mengendalikan nafsu dan syahwat kita. Karena itu Nabi SAW mengatakan, Asyamu As junnatun. Puasa itu adalah perisai. Perisai bagi kita untuk menjaga diri kita dari godaan-godaan setan. Perisai bagi diri kita untuk senantiasa kita memiliki imunitas. Imunitas dalam akidah. Imunitas dalam beribadah. Imunitas kekuatan dalam kita menjalin dan merajut silaturahim, uhuwah persaudaraan Islamiah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka para ulama ada yang mengatakan bahwasanya sebaik-baik amal ini selain ibadah kepada Allah adalah salamatus sudur hati yang lapang wasakhawatun nufus jiwa yang dermawan wan nasihatul ummah dan nasihat yang tulus untuk kebaikan umat ini. Tiga amal yang kalau kita lakukan di bulan Saban ini, miliki kelapangan hati, kelapangan dada. Tidak boleh kita memiliki apa? Kebencian kepada orang. Makanya, ada kesempatan bagi kita untuk diampuni dosa-dosa kita sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Kata Nabi SAW, bahwasanya yatali Allahu tabaraka wa taala ila khalqihi lailatan nisfi min Allah akan menampakkan dirinya di hadapan seluruh makhluk ini hadis yang sangat terkenal yaitu pada kapan saatnya pada pertengahan bulan sya'ban di malam ke-15 bulan sya'ban atau lailatul nisfi min sya'ban Allah akan menampakkan dirinya di hadapan seluruh makhluknya, memberikan kabar gembira buat orang-orang yang bersungguh-sungguh menyambut datangnya bulan suci Ramadan. fayaghfiru li jamii dan di malam 15 syaban itu Allah akan mengampuni dosa-dosa seluruh makhluknya, illa li kecuali untuk dua jenis orang. Yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Ta'ala, yaitu orang yang berbuat sekutu kepada Allah, menyekutukan Allah Ta'ala, dan orang yang suka membenci dan mendendam kepada saudaranya. Maka itulah, mari kita isi bulan Saban ini dengan amal-amal yang terbaik, sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Kita harus melapangkan hati kita, tidak boleh hati kita ini ada dendam, ada benci ada keburukan untuk saudara-saudara kita. Yang kedua kita harus berjiwa dermawan. sakawatun nufus. Karena Ramadan menunjukkan kedermawanannya Allah Subhanahu wa taala. Malam nisfu Syaban, 15 Syaban menunjukkan kedermawanan Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa-dosa seluruh makhluknya. Maka kita tidak boleh menimpan kebencian dan keburukan kepada orang lain. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah kita harus melakukan apa? Nasihat yang tulus kepada umat ini. Kerja-kerja kita, mari kita gunakan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdakwah bukan hanya dengan ceramah, bukan hanya dengan khutbah, bukan hanya dengan menyampaikan satu dua ayat atau hadis Nabi SAW, tapi berdakwah lebih daripada itu semua adalah memberikan contoh dan keteladanan di bidang kita masing-masing. Agar apa? Agar orang lain dapat merasakan indahnya Islam. Agar orang lain merasa nyaman dengan Islam. Agar orang lain bisa hidup merasakan kenyamanan yang sama di bawah naungan Islam. Itulah indahnya apa yang dicantohkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil ونفعني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم. اقول قولي هذا فاستغفر انه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الاحزاب وحده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعه الى يوم القيامه. أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عدد ما أحاط به علمك وخط به قلمك وأحصاه كتابك. وارض اللهم عن سادتنا أربعة الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. وعلي بفضلك كلمة الحق إلى يوم الدين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكوننا من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وصلى الله على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين